Mungkin, oh dulu kali ya, masa-masa sekolah harusnya bisa lebih serius belajar. Soalnya kan dulu kan kayak udah mulai syuting sinetron dan lain-lain gitu. Lebih lagi menikmati masa-masa bareng orang tua juga. Karena waktu masih sekolah SMP, SMA tuh justru lebih banyak gak bareng sama orang tua gitu. Lebih banyak kayak sama temen-temen, terus sama pekerjaan, sibuk sendiri biasanya kan begitu. Itu aja sih salah satunya. Mungkin, oh tiga hal, biasanya minum dulu. Biasanya aku di samping tempat tidur ada air putih. Itu sebenarnya membuat aku semakin jadi lebih bangun gitu. Jadi kayak seger gitu. Terus yang kedua, gulat-gulatan dulu, males-malesan dulu gitu kan. Yang ketiga adalah berdoa. Pulang malam, terus gak dibukain pintu rumah sama mama. Karena emang pulangnya malam di atas jam 12 malam. Terus pintunya, pagernya udah ditutup. Terus karena aku sama teman-teman aku semua cewek, kita naik pagar rame-rame. Terus abis itu diomelin, dikejar sama mama. Gara-gara naik pagar. Pernah di satu mall rame banget, nggak kelihatan kaca, hal kecil ya, kelihatan kaca, terus aku tetap jalan dan itu bener-bener kepentok muka dan bener-bener sakitnya sih sakit, tapi malunya itu yang bener-bener lebih berasa. Oh no. Mungkin perawatan tubuh, stiker-stikeran, dulu saya suka beli stiker-stikeran. Sama itu aja sih. Kejadian yang gak pernah lupa, mungkin banyak baca ulang, terus juga banyak pertemuan demi pertemuan, dan itu prosesnya cukup panjang, hampir 1 tahun. Suka banget sama Cameron Diaz sebenarnya. Dia komedian, tapi menurut dia orang yang menyenangkan, punya karakter yang sepertinya fun, menarik, dan kalau bisa seharian sama dia mungkin melakukan segala sesuatu, ngobrol, terus banyak bercerita, terus melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan wanita, cewek. Belum? Saya suka Conjuring, The Ring, oh sama 308 deh. Tom Hanks, Cameron Diaz, Sandra Bullock, saya suka. Warkop, Me Before You, sama satu lagi, itu aja.